Sally cuek geletakkan tas Hermes di lantai restoran, aksinya saat makan bareng Gibran Alto disorot. Sosok istri Gibran Raka booming, Sally Ananda mendadak jadi sorotan. Sally Ananda disorot usai kepergok taruh tas Hermes mewah di lantai restoran. Dikenal sederhana, baru-baru ini Sally tiba-tiba jadi sorotan. Hal itu terjadi saat ibu Yan Etes tersebut makan di sebuah restoran bersama Gibran Raka booming baru-baru ini. Ya, Sally Ananda disorot lantaran cuek taruh tas mahalnya merek Hermes di lantai restoran. Momen tersebut terjadi kala Sally Ananda dan Gibran Raka booming Raka serta kedua anaknya menyambangi restoran di Solo. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, Sally bersama keluarga kecilnya itu terlihat sedang makan bersama suami dan kedua anaknya, Yan Etes dan Lala Mbak Manah. Sally nampak anggun dengan hanya mengenakan kaos putih simpel yang dipadukan dengan celana jeans panjang. Rambut panjangnya pun dibiarkan terurai, riasan wajahnya pun nampak minimalis namun tetap terlihat elegan dan cantik. Membawa serta kedua anaknya untuk makan bersama, Sally dan Gibran sepakat berbagi tugas. Penampilan Sally yang sangat santai, sambil menenteng tas merah dengan merek Hermes, ia terlihat sibuk memilih makanan. Sementara Gibran tampak menggendong anak kedua mereka. Dan meski harga tas yang ditenteng Sally bukan kaleng-kaleng, namun Sally dengan cuek meletakkannya di lantai restoran. Sementara ia dan keluarganya fokus menyantap hidangan bersama-sama keluarga sambil bersenda gurau. Ini bukanlah kali pertama Sally Ananda kedapatan membawa tas mewah Hermes. Sebelumnya saat menemani sang suami, Sally juga sempat terlihat menenteng tas Hermes Birkin berwarna hitam. Tas Hermes Birkin hitam itu memiliki harga yang sangat fantastis,